Ya, ini kita berada di jalur pipa. Dulu kurang lebih 2 meter kanan-kiri, sekarang tinggal satu perahu ini aja. Ini yang buntu, kalau yang lain-lain tadi nggak bisa kita lewati ya. Yang sebelah sana tadi itu sambung dengan itu, kalau ada nggak bisa tembus karena banyak halangan di tangan kita, hanya satu-satunya di sini nih yang bisa kita ini, kurang lebih antara 200 sampai 300 meter ini tadi jalur pipa. Ini di bawah ini pipa gas yang dari Sambera ke Fajar Bumi Sakti Teluk Dalam itu. Ya. Ya, ini ke sana ke arah Muang Dalam sana, kemudian ini ke sana itu lurus itu ke arah Tanah Merah yang hulu masuknya lewat Trek Dayung ya. Ini adalah jalur pipa kurang lebih 1 kilo ke arah Bendungan. Oke, mau dinyalakan kakek? Ntar tak matikan dulu videoku. Karena kan tak asur dengan ulun lah. Lewati sungai ke bawahnya pipa. Tembus ke Muang ini Pak ya? Ya. Tembus ke Muang. Oke, sebentar. Bu, aku minta tolong ini tasnya ditutupkan yang di belakang anu itu. Ini. Di belakang ini saya pindah ke depan jadi asisten. Jadi asisten motoris. Harus pengalaman ini. Pak Ari. Karena Pak, kita bersama orang. Ya. Pak tamu. Lepas bahaya. Pak Ari, kita lepas bahaya lah. Ya. Ini suhu kita kin master dan segala macam nanti digambarkan Pak hasil-hasil wawancara ini supaya untuk edukasi masyarakat ini ya. Ternyata yang membuat Pampang makin tenggelam itu ya termasuk rumput-rumput ini. Ya, tadi kita waktu ke hulu pertanyaannya belum terjawab, sekarang ke hilir sudah terjawab. Apa hikmahnya kalau ini di ini? Karena di bendung di itu kemudian banyak rumput yang tumbuh antara waduk sama Pampang dan itu menghambat air surut. Oke, demikian laporan dari jalur pipa gas 3 Oktober 2021. Gimana, Pak? Bagus. Perjalanannya mantap. Oke. Pengalaman yang seru. Iya, apalagi, Pak? Kapan-kapan teman-teman harus ke sini lagi. Merasakan sendiri. Kita seperti berada di hutan belantara. Oke, terima kasih. Samarinda 3 Oktober 2021. Di hulu Waduk Lempakek kurang lebih 1 km ini. Oke, terima kasih.